boleh. Matuk kancing gigi. Bukan kata untuk mak, akak-akak kancing gigi untuk suami pun tak boleh. Abang tu lah beli baju. Tak nak ada, tak ada. Kan tu beli baju raya baru ni. Ini yang offer cantik bang. Tak nak, duit tak ada. Ikram untuk ni. Tapi tak bunyi. Tuan-tuan kalau nak marah, kancing gigi tak ada bunyi. Mana ada orang kancing gigi menjerit? Tak ada. Jarang lah dia. Ikram nak gigit orang tu ni kan. Baik, kancing gigi dengan mak tak boleh, jegi mata dengan mak pun tak boleh, termasuklah yang Allah kata wala taqul lahu ma'uf. Jangan kamu cakap pada mak kamu. Itu tak boleh. Mana ada makna uffin? Mana ada makna? Uffin tidak ada makna. Bayangkan kalau tidak ada makna pun sudah dianggap derhaka. Bayangkan perkataan yang kita cakap yang ada makna bertambah-tambah derhaka dia. Termasuklah anak tidak boleh panggil mak dia orang tua. Jangan sesekali tuan-tuan panggil mak kita orang tua, bapa kita orang tua. Siapa tu Din? Orang tua aku. Orang tua mana? Dia rumah orang tua kasih lah. Dia rumah orang tua-tua dekat tu lah. Dekat kamu sini lah. Mak, orang tua aku, mak pak aku, sebutlah mak pak saya. Ini mak saya, ini bapak saya. Pasal apa yang kita nak sebut orang tua? Tak hormat tu. Orang tua aku dah di rumah lah. Kacau betul. Apa saya kacau pula? Dia mak kita. Ada anak yang tidak mau mengaku mak sebab dia dah berjaya. Malu nak mengaku bapak, malu nak mengaku mak sebab dia dah berjaya. Sedangkan dia lupa yang dia berjaya itu datangnya daripada titik peluh seorang mak, seorang ayah. Ni tuan-tuan dipanggil sebagai tingkah laku yang kasar pada mak bapak. Saya nak abak pada tuan-tuan, cukuplah anak tu dikira dahaka. Anak ni duduk di Ipoh, makan nasi beras panjang, makan nasi beras pendek, makan nasi hebat, lauk pun hebat. Mak dia di kampung, beras tinggal satu kepui, satu tin susu ya. Anak tak main hantar duit, anak tak main hantar beras pada mak dia. Cukuplah anak tadi dah dikira sebagai derhaka. Tu tuan-tuan, yang mana ada mak, tolong kaji tengok. Ni dah luk berderah duit mak. Beli kereta berderah duit mak. Beli perabot tipu duit mak. Beli baju pakai duit bapak. Luk tipu bapak. Tipu mak. Ini tuan-tuan yang dikatakan anak derhaka. Baik, kita tengok dalil-dalil daripada Quran. Yang pertama surah Al-Isra ayat 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan hanya semata-mata kerana Allah. Lepas perintah suruh sembah Allah, datang pula perintah suruh berbuat baik pada mak bapak. Subhanallah. Subhanallah tuan-tuan. Pemenang pingat emas Lindan. Pemenang pingat perak Chong Wei. Pemenang pingat gangsa Simon Santoso. Contohnya. Hei, kira hebat oh Chong Wei tuan-tuan. Nombor dua selepas Lindan Chong Wei. Mana ada masuk Icuk Sugiarto apa semua tak masuk. Rashid Siddiq tak masuk, Miss Boon tak masuk, Wong Peng Soon tak masuk. Yang masuknya Lin Tan, yang masuknya Chong Wei. Kira hebatlah dua ni. Tiga-tiga ni boleh duduk atas pentas. Masuk dalam gambar, ambil bunga satu, piala satu, kalung emas satu, kalung perak satu. Menunjukkan nombor dua, nombor satu ni hebat. Nombor satu hebat, nombor dua pun hebat. Nombor satu Allah kata sujud pada Allah semata-mata ikhlas kerana Tuhan. Lepas Allah kata sujud Allah semata-mata kerana Allah, Allah kata tolong buat baik dengan mak bapak. Tolong buat baik dengan mak bapak. Bukan mak saja, bapak. Ada orang yang duduk lebih mak dengan bapak dia tak peduli. Yang mak tu pun anak tak balik teriak, tak balik raya ni menangis mak. Duk tepi tangga, duk tengok ke anak jalan raya. Nak tak balik lagi apa? Tak balik raya pun teriak pandai dengan mak tu pun. Tiba-tiba anak balik. Balik juga kau Zohor. Belum.
Pagi-pagi raya dah bagi duit raya kat mak. Kau dah bayar hutang. Piti-piti esok dah bayar mak. Jangan takut. Bagi duit raya kat mak. Pak duk kelin. Hai. Takkan mak saja. Bapak tak dapat. Banyak orang yang sikit-sikit mak. Bapak pun kena buat. Tuan-tuan buka. Ada dua hadis. Satu Nabi kata al-jannatu tahta aqdamin ummahat. Syurga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu satu hadis. Ada lagi satu hadis Nabi kata nak masuk syurga tu pintunya ialah bapa. Jangan tuan-tuan kata bila bela mak syurga dah. Ada satu lagi syarat bapa pula. Banyak kes yang berlaku. Bapa dia menikah lain. Pak umur 60, mak umur 50. Mak telefon. Tih, balik tih. Kenapa mak? Mak sakit. Mak lebih kita sakit. Kenapa mak? Cak balik lah. Baliklah kelang kabut. Langgok segala tol. Tak payah tol tuan-tuan. Dia masuk smartek. Duit. Kelang kabut lah. Mak telefon. Kenapa mak? Bapak kamu. Bapak kamu dah kahwin lain. Dia tipunya mak dah 5 tahun dia kahwin. Tak ada dia kabur pada mak. Jelaka bapak kamu. Astaghfirullahalazim. Dia bukan buat jahat maklum. Dia menikah baru. Tu pun tak baru dah. Dah 5 tahun. Dia bukan buat jahat. Dia tak menyamun. Dia tak berompak. Dia cuma menikah baru. Anak-anak tadi. Bapak balik bapak. Naik motor buruk. Bapak ni tak padangan tua. Motor buruk tapi ada hati nak isteri buat baru. Bapak tak ada kasihan daripada mak. Mak macam ni dah bela bapak dah daripada kami kecil sampai kami besar. Mak bela kami, mak jaga bapak. Kenapa bapak ni tak ada kasihan kepada mak? Dia boikotnya bapak tuan-tuan. Adakah kita rasa kita ni boleh masuk syurga? Aku belah mak, aku tak kira aku melawan bapak aku. Bapak aku menikah lagi. Pergi serang pula mak muda. Mak muda terkejut buruk. Minta maaf lah makcik, makcik tak tahu, makcik tak tahu masa pak hampa nikah dengan makcik, makcik tak tahu dia dah nikah. 4 hari nikah baru dia habang, dia dah nikah. Bergaduh lagi teruk, nampak bapak, tipu makcik, tipu mak. Dia maki hamun sungguh pada mak pak dia. Pak ni kecil hati. Kecil hati tuan-tuan, pergi cari batu belah. Duk menyanyi kat batu belah batu tangkuk. Hai lah belah, hai lah batu. Mai telah lah aku, anak aku tak mau ke aku. Kenapa kita nak jadi emosi tak tentu halah? Tenangkan mak. Mak, ayah dah kahwin mak. Kamu macam mak kamu ni ke? Ini masalah. Tenangkan ni mak kita. Tenangkan mak, ayah dah kahwin mak. Malu je mak, biar lah mak. Biar kata kamu. Tak selama 5 tahun ayah kahwin mak, ada tak dia tak balik? Tiap-tiap malam dia balik tu je mak heran bila dia kahwin. Kalau selama 5 tahun nafkah mak tak berkurang, malam pun tak berkurang, maknanya makcik baru tu mak dah banyak korban untuk mak. Patutnya mak ucap terima kasih pada makcik tu. Dia tak tuntut hak dia, dia tak tuntut malam dia, dia tak tuntut pun. Mak pergi umrah dalam 5 tahun ni seingat saya 2 kali bapak bawa. Ada bapak nak pergi seorang-seorang umrah ada? Tak ada, semua dengan mak. Maknanya dia pergi dengan mak aje, dengan makcik tak pergi mak. Tapi mak ingat hari tu dia pergi Amerika seorang. Bukan sudah tuan-tuan. Dia tuan-tuan cuba kita tenangkan dia. Bukan kita jadi musuh. Ada kes pak dia tak nikah masa mak dia hidup. Mak dia mati, pak dia nikah baru. Yang ni saya jumpa tuan-tuan. Bila pak dia nikah baru, segala pinggan mangkuk yang dibeli zaman mak dia hidup, anak ambil. Kain baju mak, anak ambil. Akhirnya bapak ni terpaksa bina rumah kecil tepi rumah besar. Sebab dia kata, pak, rumah ni rumah pak dengan arwah mak. Makcik tak layak duduk rumah ni. Sampai mati tuan-tuan, anak-anak tak ziarah mak pak ni. Pak dia tu tak ziarah. Sampai mati baru ziarah di hospital. Masa hidup pak dia menikah dengan makcik ni. Makcik ni lah yang bela pak dia pak. Makcik ni lah yang suap makanan sebab pak ada accident tuan-tuan. Duk tunggu di hospital. Anak tak ziarah.
Sebab marah bapak ni kahwin baru, bimbang makcik ni ambil harta. Adakah kita rasa kita boleh masuk syurga? Kita layan bapak kita macam itu. Jangan hanya kita ingat nak masuk syurga ni layan mak saja. Bapak pun, sebab tu Allah sebut wabil walidain, kedua mak bapak. Dia tak sebut mak saja, dia tak sebut bapak saja, dia sebut dua-dua. Baik, kemudian Allah kata, dan jika kedua-duanya telah tua au kibaru lahuma, ataupun kedua-duanya sampai tua, maka hendaklah kamu jaga dan berada dalam jagaan dan peliharaan kamu. Maka janganlah kamu berkata kepada mereka wala taqul lahuma uffin, jangan kamu berkata perkataan uff sekalipun. Wala tanharhuma, jangan kamu sergah mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, sebaliknya kamu cakaplah kepada mereka dengan perkataan yang sopan dan santun. Baik, di sini perintah Allah mula-mula apa? Allah kata nombor satu, sembah Allah lillahi ta'ala. Jangan niat sembah Allah benda lain. Kenapa kamu sembahyang? Saya sembahyang ustaz sebab nak menghitamkan dai. Itu yang saya tengih kat kapek. Allah tak bagi pahala. Kenapa kamu sembahyang? Saya sembahyang sebab pak mertua saya datang. Kalau saya tak sembahyang, pak mertua marah. Ha, yang ni pun ada juga. Pak mertua datang, baru pakai baju Melayu. Sibuk nak pergi sembahyang masjid. Keluar-keluar pada bilik, isteri panggil balik, abang, kain tak pakai. Pakai baju saja, terlupa. Duk biasa pakai seluar pendek. Sik baik hang panggil abang, tidak malu pun abang. Rupanya pak duk tunggu depan pintu pagar, nak pergi sembahyang maghrib sekali. Babai lah isteri dengan mak, babai lelaki masing-masing. Mak syukurlah bila pak hang mai rumah hang. Pak hang mayang lah. Duk di rumah kan mayang pak hang. Mai rumah hang kah? Dia segar kat din ke mak kot. Anak dia kata, abang din macam tu. Mak, eh, pak mai baru dia sembahyang. Kalau pak tak mai, mak tak mai, tobat lah, hum, tak sembahyang. Rupa-rupanya dua-dua tak sembahyang. Seorang pelakon utama, seorang pelakon tambahan tapi masjid. Jadi kita kena buat nombor satu, sembahyang kerana Allah, puasa kerana Allah, semua kerana Allah. Allah pesan. Tetapi cuba tuan-tuan tengok, pesanan untuk mak bapak ada empat. Pesanan untuk Tuhan satu. Sembahlah Allah semata-mata kerana Allah. Tetapi untuk mak bapak, cuba tengok. Allah kata, berbuat baiklah kamu pada mak bapak. Satu. Nombor dua, Allah kata, bila sampai tua, kamu kena belah. Nombor tiga, jangan kamu bercakap kasar dengan mereka. Jangan sergah. Nombor empat, Allah kata, cakaplah perkataan yang sopan dengan mak. Untuk Allah sendiri, Allah kata, sujudlah semata-mata ikhlas pada Allah. Tetapi untuk mak bapa, Allah pesan empat. Allah pesan yang pertama apa? Jaga mereka. Berbuat baiklah dengan mereka. Tuan-tuan, kalau kita belajar kitab, kalau kita belajar kitab, belajar adab-adab mengaji. Ni, kerusi ustaz. Kerusi ustaz, adabnya anak murid tak boleh duduk. Ni ustaz tak sampai lagi, anak murid duduk atas kerusi. Buat-buat berlaku macam ustaz. Kawan-kawan pekat gelak, ha 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 ha. Guru ni tak dapat, anak murid ni tak dapat berkat. Sebab itu Imam Syafi'i bila dia tidur malam, kaki dia tak lunjur ke rumah Imam Malik. Sebab hormat Imam Malik, kaki dia lunjur ke tempat lain. Sepertahap macam itu tuan-tuan, hormat pada guru. Kita hari ni bila mengaji boleh duk ketik kuku depan guru ni, apa hal? Ketik kuku pula dengan gigi. Uish. Ada tuan-tuan hak jenis tu, pi ketik pak-pak-pak-pak depan guru. Tu nama dia tak ada adab. Jaga-jaga tuan-tuan, tak sampai berkat. Itu dengan guru, dengan mak bapak, berkali-kali ganda lagi. Jangan duduk di tempat bapak duduk.
Nak pakai sejadah pak pun tak mau. Ha, pakai sejadah tu ayah punya sejadah tu jangan pakai. Orang dulu-dulu jaga tuan-tuan. Sekarang ni, bukan kata sejadah pak dia pakai. Dengan-dengan pak dia pun dia panggil haram sejadah. Haram sejadahnya pak. Sampai tahap macam itu. Bila nak dapat jadi berkat? Yang keduanya, adab kita dengan bapak ni apa? Berbuat baik dengan dia tu apa? Jangan makan selagi mana mak bapak belum makan. Mak lapar mak. Tunggu ayah hang balik. Ayah kata dekat lah. Satu simpang lagi dah. Satu simpang lagi dah. Dia duduk di mana? Dia duduk di Manjai. Itu ayah tak mana? Simpang Pulai. Satu simpang lagi dah dekat lah. Sabar lah. Mak oi jauh simpang Pulai tu mak oi. Bukannya dekat. Kalau simpang Manjai tak apa. Jadi mak telefon ayah dia. Abang, boleh makan dah. Anak lapar dah. Ha, suami kata makanlah. Tu nama dia ihsan. Ihsan tu. Nah, bapak pun kenalah fikir anak juga. Anak ni menangis malam. Pukul 2 pagi anak menangis. Mak pun celik mata. Tengok anak ni lapar susu. Tidur balik. Tidur tu selak baju. Mata pun. Tiba-tiba pak pun menangis. Biar awak pun nak susu. Kalau ikut hukum, kena bagi kat pak tu. Suami dulu. Sabar tak adik nak. Nuh, adik tua nak. Susu. Mak pergi ke dapur baju susu kat pak. Tapi pak ni kena ada satu sifat, nama dia sifat ihsan. Hang susu lah dulu anak. Hang. Tak apalah, abang pergi baju sendiri. Tu nama dia ihsan. Berbuat baik. Dengan mak bapak pun macam itu. Nama dia ihsan. Ihsan. Abang, jom kita pi, jom kita pi Johor. Lain boleh, depa resmi lah, jom. Tak boleh ya, oi. Sabtu Ahad ni mak panggil, ayah panggil suruh balik, katanya nak bincang masalah adik nak nikah. Abang ni ramai lagi bawa, abang Din ada, abang Ngah ada, abang adik hak bungsu, ya abang sibuk ke siapa? Yalah, dah mak panggil, pak panggil kena balik. Abang memang sikit mau abang, sikit mau abang. Dia gulin tak nak buka abang eh. Sekali ni nak pergi pun. Mak panggil, tak boleh balik, tak boleh, kena pergi balik juga. Yalah, dia ada mak. Yalah, ha, dah Legoland. Legoland tu hang boleh pergi bila-bila pun. Kalau hang tak balik, hang pergi Legoland. Sampai kat Melaka, orang telefon. Man, hang kat mana man? Ni nak pergi kat Melaka ni, nak pergi Johor. Ni mak-mak jatuh tangga ni, pecah kepala ni. Ha, tak menyesal. Ni nak cakap kat isteri ni, kita pergi Legoland. Okey, baliklah bang, tak mak jatuh tangga. Ha, sikit-sikit mak, sikit-sikit mak Legoland, bukan lari, jom ni. Pasal pun nak patah balik. Patulah nak melancong ke apa lah. Ini untuk mak, buat baik dengan mak, balik. Baliklah kampung, dah mak panggil, kita pun sampai kampung. Cancel pi Johor. Sampai-sampai di kampung, adik-beradik kata, "Loh, hang mak tak ada mak pi mana?" Tak tahu. Hang tahu tak mak pi Legoland dengan pak? Astagfirullahalazim. Inilah nama ada contoh keluarga Misali. Keluarga 69. Dia panggil orang balik, dia berjalan pula dah. Ni yang kata berbuat ihsan. Apa-apa pun mak diutamakan. Apa-apa pun bapa diutamakan. Itu nama dia ihsan. Berbuat baik. Nombor dua, Allah pesan apa? Bila dah tua, tolonglah. Muda-muda tak apa tuan-tuan. Muda-muda ni sihat. Umur 48 duk main netball ni. Sihat. Umur 56 main tai chi. Umur 58 pocong-pocong. Tapi 68 nak main apa lah. Umur 70 nak main apa lah. Masa itulah anak kena belah. Allah perintah. Allah perintah. Kenali ibu bapa, doakanlah sejahtera kita anak, harus membela apabila
sudah dewasa. Jangan biarkan mereka sia-sia di hari tua. Kecewa hidup dan merana karena perbuatan anak derhaka. Kena bela bila tua. Jangan duduk biar. Ada mak bapak duduk seorang-seorang di kampung, anak-anak tak bela. Ustaz, bukan kita tak ajak ustaz, kita dah ajak. Mak kata dia sayang ke kambing. Kalau begitu sembelih kambing. Bila dah tak ada kambing, dia nak buat apa lagi? Mak saya sayang ustaz rumah pusaka bapak dia, kalau boleh dia nak mati di situ. Kalau begitu pindahkan rumah tu pergi Kuala Lumpur. Mak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ajak mak tuan-tuan pindah ke Kuala Lumpur, senang ya. Orang tua bukan nak pergi di rumah anak. Senang aja cakap. Mak, terima kabar Kak Hau hujung kampung tu semalam kena dengan orang minyak mak. Oh, tuan-tuan, cakap macam tu. Iya ke? Haa, dia pangkaknya muka Kak Hau mak oi dengan minyak. Tu yang kami balik malam ni juga, takut mak pula kena. Mulalah, mungkinlah kena baju kuikut kamu pula kita dia. Kena susah tuan-tuan. Cuma kita ni nak ajak atau tak nak aje. Kadang-kadang bila mak cakap, eh aku tak nak lah, duduk komen, tak ada pijak tanah. Letih aku pijak langit, kata rumah pelat. Pijak tanah, benda apa? Mak tak boleh duduk, mak nak tanam cabai, nak bela ayam. Jadi ada anak, bila mak cakap macam itu, yes, mak tak nak duduk. Bila orang tanya, eh kamu tak bela mak kamu ke? Dah ajak, dia tak nak, payah orang tua ni, padah ajak sekali je. Mak je mak kita pindah Kuala Lumpur ni, tak nak lah aku. Hari tu mak dah sekali lift rosak naik tangga, letih aku. Tapi kita tak cerita pun, sekarang tak ada lift dah mak. Tak ada lift dah, semua pakai tali tu mak. Lagi senang dah sekarang ni mak ni. Tak ada berebut dah, masing-masing rumah dah ada tali dah mak. Tapi kita tak cakap. Kita cuma pegang cakap, mak, jom duduk dengan kita. Ish, aku tak nak duduk di kampung seronok. Aku nak majlis Ustaz Kazim. Maka bila anak cakap, mak cakap macam itu, anak terus pegang. Sampai dah 20 tahun. Kamu tak ajak ke mak kamu duduk dengan kamu, Din? Dia tak nak. Bila? 20 tahun dulu. Masa itu mak tengah sihat. Sekarang mak sakit lutut. Mak telefon kita. Mak, mak sihat mak. Lutut. Aku semalam mayang, aku rebah. Oh, mak tu, mak tak pergi cocok doktor ke? Tak pergi cocok, suruh doktor cocok. Eh, tak nak lah aku. Cocok-cocok langsung tak ada jalan. Nanti kambiok lah. Patutnya tuan-tuan balik. Tengok lututnya, apa masalah? Bukan boleh telefon untuk ketua je. Ni pengurusi JKKK ke? Tuan tengok mak saya sekejap. Itu mak kita, bukan mak pengurusi JKKK. Baik, yang ketiga, pesan Allah pada kita, jangan cakap ah, jangan cakap uh, jangan cakap ah, jangan cakap uh. Benda yang membantah mak jangan, melainkan kalau benda tu benda yang tak betul. Tapi kalau benda betul, jangan cakap uh. Dan yang keempat, dia kata bercakaplah dengan perkataan yang mulia. Saya dah kata dah, jangan panggil orang tua, jangan panggil mak dengan nama pada mak. Jangan panggil mak dengan nama. Mak kita nama Maimunah. Kita panggil Munah. Oh, Cik Munah, baliklah. Mak duk menyembang. Mak ni ahli mesyuarat tingkap. Duk menyembang mak jiran-jiran. Kita buat gurau-gurau. Oh, Cik Munah, baliklah. Cik Munah kata, eh, minta maaf lah, anak aku dah panggil aku dah. Derhaka anak ni, paksa panggil mak dia, Cik Munah. Yang ketiga, anak ni boleh dikatakan derhaka bila dia menyebabkan orang maki mak dia. Menyebabkan orang maki mak dia. Contoh cerita Labu Labi. Duk berebut, manisah. Si Ramli ambil kertas, ambil kertas dua, dia letak di tanah. Ini kepala bapak aku, ni kepala bapak kamu. Kalau kamu berani, kamu pijak kepala bapakmu. Tuan-tuan,
Sesiapa yang maki mak orang, maka orang tu pula maki mak kita, kita dikira memaki mak kita. Sebab itu bila kita bergaduh dengan orang, bila kita tak setuju dengan orang, jangan sebut mak bapak dia. Oi anak penyamun. Dia panggil kita pula, hang anak penyangak. Kita telah memanggil mak kita penyangak. Sebab itu bila kita tak puas hati dengan orang, jangan sebut nama mak dia, jangan sebut nama bapak dia, jangan sebut keturunan dia. Bila dia kita sebut dan kita hina keturunan dia, bila kita hina keturunan dia, dia hina mak bapak kita, dia hina mak bapak keturunan kita, kita dah dikira anak derhaka. Ha, jaga-jaga tuan-tuan. Ya, jangan sekali-kali kita duk hina mak bapak orang. Bila Allah menerangkan teras keimanan dengan Allah sahaja yang layak dijadikan Tuhan, tiada sekutu baginya dan menggesa dan mengesa dalam ibadat, maka tangga kedua selepas tauhid, selepas tauhid, tangga keduanya ialah berbuat baik kepada mak bapak. Kedudukannya nombor dua. Subhanallah. Ya, kedudukannya nombor dua. Sebab itu saya tuan-tuan, saya sangat-sangat tak suka secara peribadinya kalau anak kita ni kita duk panggil mak bapak kita mai tolong belah. Secara peribadi saya tak suka. Kita ada tujuh beradik, kita ada tujuh beradik. Mak kita bela kita daripada abang sulung sampai kita. Daripada yang sulung ni, mak tak pernah rasa lega. Tak pernah rasa lega. So-so kata akad nikah aja susah terus. Habis aja akad nikah, mulalah mak kita jadi penat. Pergi rumah mak mertua pula, semua duk tengok menantu pandai masak. Menantu tidur, ipak di sini. Tengok menantu baru mak ni. Malah tu tidur. Menantu ni terpaksa buat rajin. Letihlah tak tahu nak habang. Ha, 3 bulan dia rehat, lepas tu mabuk. Bukan minum arak, muntah. Mengandung pula dah. Start-start tu sampai sekarang ni tuan. 2 tahun duk bela kita, duk menyusu kita, duk jaga kita, anak sulung. Mai pula dah, mengandung pula dah. Dalam duk mengandung ni, anak nombor satu ni duk merak tau, merak. Nak dukung lah, menyebai lah, manja lah. Dalam duk mengandung ni, beranak pula nombor 2. 2 tahun beranak, mai pula nombor 3. Tak pernahnya rehat. Tiba-tiba bila kita dah besar, kita panggil mak, boleh tolong anak kami ya? Tak ada siapa nak bela mak eh. Tuan-tuan fikir tengok. Bukan saya marah, saya minta maaf kalau saya cakap ni tuan-tuan marah. Cuba fikirlah. Masa mak mengandung, bolehkah dia baca Quran lama-lama? Masa mak kita bela kita, bolehkah dia sembahyang sunat banyak-banyak? Masa mak kita ni duk bela kita, bapak kita duk bela kita masa kecil-kecil, anak-anak ramai ni, bolehkah